Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi apa khabar korang semua? Jadi aku harap korang semua dalam keadaan sihat walafiat, ceria dan juga bersemangat. Okey. Jadi tahniah dan juga terima kasih kepada semua kerana masih lagi follow sharing aku tentang menjana pendapatan pasif melalui shutterstock.com. Hari ini aku nak ajak korang mengenali requirement untuk setiap media yang dihantar. Jadi kalau kita hantar gambar, okay, kita mesti nak tahu apa size kan? Dia mesti ada spek untuk kita hantar ke Shutterstock ni. Kita nak tahu size dia, kita nak tahu format dia. Kalau kita nak hantar vektor, kita nak tahu sama juga, kita nak tahu size dia, kita nak tahu format dia. And then, apakah quality setiap satu ni. Jadi setiap item yang dihantar ni dia ada spek dia. Jadi dia tak boleh kita hantar sembrono. Maknanya kita tak boleh hantar ikut yang kita rasa kita suka, tak boleh. Kita kena ikut spek apa yang Shutterstock nak. Jadi untuk tahu spek ni, yang ni lah yang aku nak share dengan korang hari ni. Macam mana tahu spek yang kita boleh hantar? Jadi mula-mula sekali disebabkan oleh technical spec ni ada related to contributor. Jadi kita kena buka website bagi contributor lah. Maknanya type submit.shutterstock.com, di mana kita akan dibawa ke page untuk contributor. Hari tu aku ada sebut kalau korang follow aku punya tutorial yang sharing yang sebelum ni, aku ada beritahu yang kalau kita buka shutterstock.com sahaja, korang akan buka page untuk pembeli gambar. Tapi kalau korang buka submit.shutterstock.com seperti yang dipapar pada skrin sekarang, okay, korang akan buka page untuk contributor. Mana untuk korang yang menghasilkan gambar, menghasilkan media-media kreatif yang untuk dihantar ke Shutterstock. Okay, jadi bila dah buka page, jadi korang boleh scroll terus ke bawah. Terus ke bawah, dekat bawah ni kita ada link getting started, pergi kepada submission guidelines dekat sini. So boleh klik di situ. Okay, dekat sini dia ada bagi guideline. So macam mana nak hantar, siapa yang boleh register kan. Jadi ini semua. So ini adalah account regulation, okay, tentang title spamming, keyword spamming. Ini berkaitan dengan release, okay, model release. Ini apakah yang kita, isu-isu yang selalu timbul lah. Okay, aku nak korang klik link di sebelah kanan ni. Okay, how do I submit photos for review? Okay, jadi dekat sini korang boleh dapati dia ada cerita sikit tentang technical spec untuk gambar kan? Sebab ini ada berkaitan dengan gambar. Jadi kalau yang lain-lain tu korang boleh tengok sebenarnya di sebelah kanan ni, korang boleh nampak ni untuk vektor, ni untuk video, ini untuk illustration. Jadi semua ada di sini. Korang boleh klik lah mana yang korang nak. Ada kata korang buat vektor, korang boleh klik dekat bahagian vektor illustration. Korang nak hantar klip, boleh klik kat bahagian video dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan korang, jika ada masih lagi yang tak faham macam mana nak submit ke Shutterstock ni, kita hantar gambar and bukan terus akan masuk ke dalam kita punya portfolio, kita punya gallery. Kita gambar kita yang kita hantar tu mula-mula dia akan di review oleh reviewer. Jadi first and korang kena upload dulu, first step ni, macam dia share dekat sini, upload your content. Step yang kedua, masukkan metadata. Metadata ni adalah description, keyword kan, kategori dan sebagainya. Dia ada dah macam mana nak isi. Okey. Yang ketiga, kita dah isi semua maklumat metadata tadi, kita akan submit. Metadata ni bukan benda yang susah, sebab kita kena beritahu apakah title gambar tu, gambar tu berkaitan dengan apa. And then kita kena masuk description, kena cerita sikit, okay, description gambar ni berkaitan dengan apa. Okay, so pada title tu pun dah menggambarkan isi dia apa. Bagian description kena terangkan sikit lagi berkaitan dengan title tu, tentang gambar tu. Okay, and then kita masukkan keyword. Alright, and then step yang ketiga, kita akan submit untuk di review. Okay, proses review ni maknanya ada orang akan terima gambar tu, dia akan lihat, okay,
ada orang kata apa, reviewer yang staff di Shutterstock yang akan review kita punya gambar ni and kita punya foto, dan dia akan nilai mengikut spek yang Shutterstock nak. Dan selepas daripada tu, proses tu, bila jika proses tu dah start dan telah di review, okay, barulah dia akan dipaparkan di dalam portfolio. Korang akan ada satu gallery, kan, di mana dalam tu akan semua ada, akan ada semua gambar-gambar yang korang submit. Itu dia. Jadi apakah technical spec, kan, yang aku duk cakap requirement tadi, kan. Okay, so requirement Shutterstock untuk gambar, okay, photo are submitted to Shutterstock must be professional quality, maknanya gambar yang ada quality professional. Tapi tidak bermakna korang kena jadi professional, kan, quality gambar tu professional, kan. Sebab sekarang ni handphone, kamera handphone memang dah canggih lah, kan, dia boleh menghasilkan gambar yang amat berkualiti. Jadi yang penting adalah knowledge kita tentang, ataupun skill kita tentang macam mana nak ambil gambar dengan menarik. File type and size, okay, dia terima gambar JPEG dan juga TIFF, kan. Dia terima JPEG dan juga TIFF, okay. At least 4 megapixel, nampak? 4 megapixel. Korang punya kamera sekarang ni berapa megapixel, kan? Kebanyakannya dah lebih daripada 4 megapixel, kan? Sekarang ni aku rasa average 8 megapixel ke atas, kan? Ada 24 megapixel, ada 30 megapixel. Okay, jadi kebanyakannya dah lebih daripada 4 megapixel. Okay, jadi kalau kita nak pergi jauh sikit, kan, kita back pada kualiti ni, kan, apakah yang dimaksudkan dengan professional quality. So how is content review? Okay, jadi kita tengok ya. So siapakah reviewers? Jadi dia ada cerita tentang siapakah dia reviewers. Okay, review guidelines, technical execution, kan. So dia cerita tentang apa yang dia tengok tentang technical. Dia akan tengok dari segi lighting, kan, gambar kita tu fokus ke tak fokus, kan, noise, kan. Lepas tu kalau illustration, dia akan tengok dari segi gradient and blend, rendering. Okay, metadata, okay, dia akan lihat kita punya title dan keyword, kan. Intellectual property, dia akan tengok apa yang kita shoot tu, ataupun kita yang kita fotokan tu, okay, yang kita ambil gambar tu. Sebab kadang-kadang tak semua kata apa, bahan yang kita ambil gambar tu dibenarkan untuk dijual. Ini berkaitan dengan intellectual property. Release, sama juga, isu-isu, katalah kita ambil gambar orang, kita hantar, kan, dia bukan model. Jadi bila bukan model, dia ada isu berkaitan dengan release ni lah. Maknanya kalau kita shoot model, kita kena sign model release, dia ada borang dia, kan. Tapi kalau orang biasa, kita nak hantar untuk commercial, tak boleh, kan. Dia kena ada release. So policy, so dia cerita tentang review timeline. Dia beritahu segala submission yang kita hantar akan direview dalam masa 72 jam, kan. 72 jam lebih kurang dalam 3 hari, kan. Ataupun jika kebetulan masa tu peak, ramai orang submit, kan, dia akan ambil masa sehingga 7 hari. Jadi itu berkaitan dengan apa tadi, how is content review. File size ni, file type and size ni, kan, pun dia ada cerita lagi lebih lanjut. Kita boleh baca ni file format, kan, JPEG, TIFF, and ni for images, ya. Jadi kena clear lah for images. And macam aku cakap tadi, sebelah kanan ni dah ada dia beritahu tentang illustration macam mana, video macam mana. Jadi aku tak nak cerita semua, kan, aku nak korang baca sendiri. Kalau maknanya based on time korang lah, kan, kalau tak video ni akan jadi lebih panjang. Okay, so kita tengok balik dekat sini berkaitan dengan images. Okay, untuk gambar kita boleh hantar sebagai JPEG dan juga TIFF. Okay, but we recommend submitting your images as JPEG, eh, sebab orang kata apa, JPEG ni, dia TIFF ni, dia kena, dia size dia besar, kan. Okay,
and then kita tak terima, sorry bukan kita, Shutterstock tak terima PSD dan juga TIFF dengan layer. And then we accept EPS file but require that they be saved in a format that is compatible with Adobe Illustrator 8 or 10. Jadi diorang terima EPS file. And EPS ni adalah salah satu format vector kan sebenarnya. And then color profile. So apakah yang dimaksudkan dengan 4 megapixel? Jadi ni ada cerita kan. So 2000 kali 2 4400 pixel sama dengan 4.8 megapixel. So file ni acceptable. 1200 kali 3000 3.6 megapixel, tak sampai 4 megapixel. So dia akan reject lah. So jadi kalau orang tengok apakah yang 2000 kali 2000 ni, lebar dengan panjang tinggi ni kan, mesti 2000 kali 2000 minimum 4 megapixel. Clear eh? Jadi itu. So kalau kita lihat yang lain, apa lagi dia cakap ni? 4 megapixel and alright. Then Shutterstock offer two option of uploading. Okay, untuk submit gambar dia ada dua cara. And korang boleh hantar melalui web browser, maknanya ada boleh hantar melalui browser ni. Okay, satu lagi adalah menggunakan FTP, File Transfer Protocol. Okay, pun boleh juga. Katalah sebagai contoh, korang ada 100 gambar, 200 gambar kan. So, jadi kalau korang nak hantar serentak menggunakan web browser, dia akan agak berat. Okay, dan lambat. Jadi kalau untuk bulk macam tu, banyak macam tu kan, adalah lebih baik kita menggunakan FTP. Okay, jadi nak cerita pasal FTP ni, aku ada sediakan tutorial kan, dan korang boleh tengok. Tapi kalau nak buat khusus untuk Shutterstock pun boleh kan, nanti aku akan share. Jadi tagging dan metadata kan. So step yang kedua ni, tagging dan metadata ni memang wajib kan. Title, description, lepas tu dia punya kategori, bawah kategori apa, kita kena pilih lah kan. Jadi untuk setiap gambar ni. Kemudian jika perlu kan, ada property list kan. Okey, maknanya kita dibenarkan untuk ambil gambar di orang kata apa, sebab ada setengah property, ada setengah tempat kita kena minta izin untuk ambil gambar. And bukan semua tempat kita boleh shoot dan kita boleh upload. Okey. Ada setengah tempat yang kita perlukan dapat surat kebenaran untuk upload gambar tu. Itu juga model release, editorial designation and notes, dan sebarang apa-apa nota lah untuk makluman pada review. Okay, and then kita submit. Okay, jadi submit sampailah kita kena tunggu sampai habis. Jadi okay, sebenarnya aku nak share dengan korang tentang ini saja, macam mana nak cari and maklumat-maklumat ni. Jadi tidaklah nanti korang akan hantar material orang kata apa, tak ada panduan kan. Jadi kita nak orang kata apa, buat apa-apa pun kita kena tahu undang-undang dia macam mana kan. Jadi Shutterstock ni pun dia ada peraturan dia kan. Dia ada untuk setiap kategori yang kita nak hantar tu, sama ada gambar, vector, audio kan, video, clips kan, footage, dia ada spek dia. Editorial pun ada spek dia. Jadi macam mana nak cari? Macam yang aku tunjuk ni lah. Jadi aku ulang sekali lagi, kita patah balik pada page Shutterstock Contributor. Okey, kita patah balik ke page submit.shutterstock.com and turun bawah pergi. And aku memang galakkan korang baca dulu and submission guideline ni. Kalau boleh baca yang ni dulu, apakah dia punya peraturan undang-undang Shutterstock. Just nak tahu kan, apakah requirement yang penting yang perlu kita tahu. Bagus kalau korang boleh ambil masa dan baca. Ni sebagai contoh ni artikel tentang why was my content rejected for similar content. And how do I, ini tadi yang aku cakap tentang how do I submit photo for review. Why was my content rejected for visible trademark. Ni semua adalah kenapa rejection
Seperti yang korang tahu, apa dia rejection ni? Bila kita hantar gambar untuk review ataupun bila kita hantar material vektor audio untuk review, jadi ada orang tengok yang akan menilai dan akan adalah acceptance ataupun rejection. Jadi penerimaan dan juga rejection. Jadi nak tahulah kenapa kalau kena reject kan, baru kita akan improve. So dekat sini kita boleh lihat lah dan kita boleh baca. Jadi kalau nak tahu tentang gambar, so klik pada how do I submit photos for review, dan kita akan boleh baca dekat sini lah, apakah dia format, size. Okay, jadi begitu juga dengan illustration. Katalah kita tengok ya, illustration. Okay, kalau kita tengok dekat mana lagi? Okay, back. Hilang pula. Kita nak submit video for review kan. Okay, dia beritahu macam mana nak hantar untuk video. Okay, jadi aku rasa setakat itu sahaja sharing kita pada kali ini. Jadi aku harap korang dapat memahami lebih jelas apakah media yang kita boleh hantar, apakah jenis submission, quality submission, format submission yang kita boleh submit ke shutterstock.com. Jadi ini sangat penting. Jadi untuk mengelakkan kita submission kita tu di reject mentah-mentah disebabkan oleh kita tak tahu kan, kita tak tahu spek yang sepatutnya kita boleh hantar. Jadi sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kita jumpa lagi dalam sharing yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.